Saya dapat amalan ni daripada Baitul Maqdis. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Kan? Wal-layli idha as'as wa subhi idha tanafas. Wal-layli idha as'as. Surah At-Takwir. At-Takwir ayat 17 dan 18. Kan? Surah At-Takwir ini ada At-Takwir. Okey. Walaili idza as'as, demi malam apabila dia menyingsing, wa subhi idza tanafas, demi waktu pagi apabila bernafas. Kan? Itu ayat tauhid. Allah menjadikan malam ketika malam menyingsing, Allah menjadikan pagi apabila pagi itu menyingsing, tapi istilah dia pagi itu bernafas. Kita bagus amalkan, kita baca selawat dulu, Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad. Baca bismillah walaili idza as'as wa subhi idza tanafas, baca 3 kali, sedut nafas 3 kali. Tapi sedut tahan sekejap. Sembuh, hubus kan? Kita bukan saja sedut oksigen, tetapi kita juga sedut kebaikan-kebaikan yang ada sekeliling kita. Kita bukan saja menghembuskan karbon dioksida, tapi kita juga menghembuskan benda-benda tak baik dalam badan kita. Penyakit ke, jin ke, apa ke, kan? Yang tak baik itu kita hembus juga. Paling kurang pagi sekali, petang sekali. Lagi banyak, baca lagi bagus. Tak lepas semayang, bagus. Lagi amalan harian bagus, tengah naik kereta kan? Hembus tu benda tak baik. Saya banyak dapat feedback. Saya balik dapat tahun lepas kan. Saya kongsi banyak feedback yang bagus. Kalau ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, dalam badan tu memang ada benda-benda tak baik kan. Kalau nak amalkan tu dalam seminggu tu akan jadi pening. Pening, mabuk, teruskan amalan. Mana benda tu nak keluar dah. Hari ni kalau badan kita ada benda-benda, kita pergi ke pengamal perubatan Islam, ketika pergi rumah tu benda tu akan keluar. Sebab benda tu takut. Benda tu takut dengan Al-Quran ni. Benda tu akan keluar. Dia akan tunggu. Tunggu jalan-jalan nak masuk tu. Nanti kita baiklah. Eh, baik ni. Tak ada apa pun. Tapi waktu pulang tu, dia singgah balik. Dia masuk balik. So, bagus kita sini amal. Saya pernah ada satu orang ibu, kan? Dia dengan kawan-kawan dia. Ketika dia tengah baca tu, dia macam terbelahak, pop, macam tu. Keluar benda berbulu hitam dari mulut dia tu. Berguling-guling-guling-guling, hilang benda tu. Baru dengan izin Allah, Ustaz, barulah. Kita tak sakit-sakit badan ni. Banyak kaya seres tu pun ada dekat. Banyak saya kongsikan. Benda tu dengan izin Allah beri kebaikan. Itu ayat Quran ya. Untuk kita ambil nafas. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Boleh kongsikan eh? Siapa badan ada saka ke ada apa semua, ngamal sendiri bagus. Nah, kalau nak pergi ubat orang, pergi ubat habis, masa ubat habis lah. Tapi ni kita sendiri amal, kita sendiri bina. Hembuskan niat. Tapi kalau badan kita betul-betul ada benda, dia akan pening. Sebab dia tak nak keluar benda tu. Kan? Dia akan pening, mabuk teruskan amal. Kan? So itu amalan yang bagus, itu Quran. Tapi baca dengan ayat tauhid eh. Baca dengan tauhid, rasa pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa mengamalkan ayat Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas.